Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah, Wassalatu Al wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Sahabat Al-Quran Baik yang ada di rumah atau Ataupun yang ada di studio Alhamdulillah Al kita sekarang bisa melanjutkan Belajar ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan kita di dalam Al-Qur'an. Mari kita langsung akan membahas pada kesempatan ini yaitu tentang sebuah mat yang kita sebut dengan mat lin atau ada yang menyebut mat lain. Kita ingat kemarin mat itu artinya adalah panjang, sedangkan lin itu sendiri artinya lembut. Ya, lin itu artinya lembut dan ada juga menyebut luna dan dibaca pendek kalau wasol tapi kalau berhenti maka dibaca panjang <tuh> baik kriteria atau yang dinamakan matlin matlin adalah fathah diikuti sukun atau waw sukun bertemu huruf hidup dibaca wakof nah ini ya yang dikatakan matlin apa tadi yaitu fathah diikuti ya' sukun atau waw sukun bertemu huruf hidup dibaca wakof. Contohnya seperti ini. Min khawfin wakofnya. Min khawf la raiba wakofnya. La raiba. Ini fathah ya fathah diikuti ya sukun atau diikuti wau sukun seperti itu bertemu huruf hidup dibaca wakof baik wakof itu di akhir ayat atau cuma tan, di tanda wakof seperti ya teman-teman baik teman-teman untuk kita belajar matlin yaitu mat yang dibaca lunak ya atau lembut matlin yang tadi kita tahu fathah Kemudian diikuti ya sukun atau waw sukun dan bertemu huruf hidup dibaca wakof. Baik, kita sekarang praktek di surat Yunus ayat 62. Perhatikan Ustadz baca. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Semua Bismillahirrahmanirrahim الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ستود هاتجا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم Zanun Nah Di dalam ayat ini terdapat mat Lin Kira-kira yang mana mat linnya La, La khawfun Jika waqaf yeah. Dibaca okay. La khawf, Seperti itu Sedangkan alaihim matlin apa bukan Bukan Karena nya ya, karena ianya setelah ia itu masih ada huruf yang lain tidak bisa diwakafkan kalau wakafkan alaihim tidak bisa alai tidak bisa maka dikatakan matlen tadi kalau wa wakaf seperti itu ketika wakaf yang aslinya khaufun menjadi khauf itu namanya mat matlen <tuh> sedangkan yang ada di alaihim bukan matlen karena tidak bisa dibaca panjang namanya apa huruf len Mana huruf lainnya? Ya. Kenapa? Karena fathah diikuti ya sukun. Begitu. Akan tetapi tidak bisa dibaca wakof. Kalau dibaca wakof tidak bisa kita baca langsung alai tidak bisa. Tapi alaihim. Nah seperti itu. Coba kita sekarang bahas la khaufun. La khaufun wakofnya. La khauf. Atau sama seperti ini tadi ya min khaufin menjadi min khauf la raiba menjadi la raiba adapun nah ini kalau kita berbicara mat maka pasti panjang minimal mat itu panjangnya satu alif tapi di dalam mat lain panjangnya boleh satu boleh dua alif boleh tiga alif boleh milih jadi kita boleh kalau wakof La khawf La khawf La khawf Seperti itu Sama seperti ini Min khawf Boleh tiga alif Boleh dua alif Min khawf Min khawf Dan seterusnya Begitu ya teman-teman <coughs> Coba Ustadz ulangi lagi Alain اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 1 2 3 الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Andai kita berhenti di lahufun maka menjadi seperti ini. Ala inna awliya Allahi la Ya, itu boleh satu alif, boleh dua alif, boleh tiga alif. Hmm. Tapi karena di sini tidak ada, tidak ada tanda wakaf maka ahsan kita itu terus. <tuh> karena insya Allah nafas kita sampai sampai terakhir begitu ya teman-teman <tuh> baiklah khufun kalau kita tanya khufun wakofnya menjadi khuf mat apa namanya matlen panjangnya berapa alif boleh, boleh satu dua boleh atau tiga alif. alif nah seperti itu teman-teman jadi kalau kita mem membaca Matlin yang penting kalau ada fathah setelahnya ada Ya sukun atau wau sukun Dan setelahnya ada huruf Hidup dibaca wakof Maksudnya dibaca wakof itu dimatikan Huruf hidup di diwakofkan Dan ini beda dengan mat arit Li sukun Kalau mat arit li sukun Mat sebelumnya itu sesuai dengan harokatnya Maksudnya sesuai domah diikuti wau sukun Kemudian ada huruf hidup dibaca wakof Tapi kalau ini mat ini adalah mat ya fathah itu kan biasanya setelah fathah ada apa a alif atau setelah kasroh ada ya su sukun tapi ini pembahasannya harokat fathah diikuti ya sukun atau waw sukun seperti itu ya kalau ada fathah diikuti ya sukun atau waw sukun kemudian setelahnya ada huruf hidup dibaca wakof namanya mat Matlen seperti itu. Coba kita baca lagi dari Ala Inna Aulia Allah sampai Yahzanun bareng satu dua tiga. Ala Inna Aulia Allah la khawfun alaihim walahum Yahzanun. Begitu ya teman-teman. Bisa dipahami Matlen? Baik. Baiklah teman-teman untuk memperjelas seperti apa Matlin Matlin ya Coba kita baca surat Quraisy Ayat 1 dan 2 saja Perhatikan Cara membacanya Ustadz kasih contoh Bismillahirrahmanirrahim Semua Bismillahirrahmanirrahim لإيلاف قريش لإيلاف قريش sekarang kita wasal لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Yo. Liila fi Quraishin Ila fihim rihlat ash was rais, Raish Rais fathah diikuti ya sukun atau waw sukun di situ setelahnya ada huruf hidup dibaca waqaf namanya mat apa matlin, matlin. maka raishin Royis, namanya Mat Lin. Lin. Kalau terjadi, kita menemukan Fathah diikuti sukun atau Waw sukun. Dibaca wakof seperti ini, maka namanya Mat Lin. Panjangnya boleh satu, dua, atau tiga alif. alif. Jadi, cara baca kita: liilafikurois, boleh satu alif, liilafikurois li ila fi Quraish. Boleh. Boleh satu, dua, atau tiga alif. alif. Ini bisa dikatakan matlen kalau wa kof. Tadi fathah diikuti sukun atau fathah dikuti waw sukun bertemu dengan huruf hidup dibaca wa. Dibaca wa. Kalau wasol dibaca wasol maka tidak menjadi matlen lagi. Dibaca pendek li ila fi ila la quraishin ila i raishin panjang apa pendek itu pendek kalau pendek bukan mat bukan mat kalau bukan mat berarti tidak boleh disebut dengan mat len jadi huruf len saja beda juga dengan mat arid lisukun kalau mat arid lisukun kan apa sesuai dengan harokatnya ya kasroh diikuti ya sukun setelah itu ada huruf mati dibaca wakof tapi kalau ini fathah ya fathah diikuti ya sukun atau fathah diikuti waw sukun setelahnya ada huruf hidup huruf hidup dibaca wakof seperti itu ya teman-teman ya bisa difahami coba sekarang kita jadikan matlin matlin ya Li ila fi semua Li ila fi Sekarang Quraisy tidak dijadikan matlin maka diwasalkan Li ila fi quraysh ila hum rihlatansyita'i semua Liila fi Quraishin li Fihim rihlata shita'i was Nah, Raishinnya tidak menjadi matlin Tapi sekarang jadi matlin Wassaif Wassaifi Jika waqaf dibaca Wassaif Ada fathah di kutia sukun Setelahnya ada huruf mati dibaca waqaf Walsaifi menjadi walsaif matlin Seperti itu ya teman-teman Mat panjang Len artinya lunak atau lembut Panjangnya satu alif Boleh dua boleh sampai tiga alif Terserah kita mau baca seperti apa Boleh satu dua atau tiga alif Saif 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 Dan seterusnya Nah sekarang kita sudah menyelesaikan pelajaran matlin kita Dan insya Allah ini sangat bermanfaat Dan kita sambung lagi setelah ini dengan mat yang lain Demikian kita tunggu jeda berikut ini Baiklah teman-teman pemirsa yang di rumah yaitu ada di kesayangan TV kesayangan kita yaitu TV 10 Mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang mat yang mana saat ini kita akan bahas mat lazim musakol kalimi dan mat lazim mukhafaf kalimi Jadi mat lazim itu ada dua ya mat lazim musakol kalimi ada mat lazim muhofaf kalimi boleh menyebut kilmi atau kalimi begitu ya yang jelas ada musakol ada muhafaf. apakah yang disebut dengan mat lazim musakol kalimi yaitu mat setiap mat bacaan panjang mat bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat contoh di sini ya mat lazim musakol kalimi mat bertemu tasdid mad bertemu tasdid dalam satu kalimat. Kalau seperti ini bentuknya, ya setelah mat terdapat tasjid dalam satu kalimat, maka namanya mat lazim musakol kalimi. Mat panjang musakol itu artinya berat, diberatkan. Kenapa? Karena di situ ada, ada tasdid. itu double, ganda. Makanya berat seperti itu. Kemudian kalau yang namanya mat lazim mukhaffaf kalimi di sini mukhaffaf. Kapan? Setelah mat atau disebut dengan setiap mat badal yang setelahnya terdapat su sukun. Mat badal bertemu sukun itu namanya mat lazim mukhaffaf kalimi. Panjangnya sama teman-teman. Berapa? Tiga alif atau 6 harokat. Cuma cara membacanya beda. Contoh. Sekarang kita akan bahas atau mencontohkan mad lazim musakol kalimi. Di sini. Ya. Walabolin. <tik> <tik> Perbedaannya di sini. al <tik> Kalau yang musakol setelah panjang tiga alif atau enam harokat ditekan karena ada tash did bol nah ini mau naik bolin tapi kalau yang namanya mukhafaf mukhafaf itu diringankan kenapa kok ringan karena di sini sukun sukun itu artinya mah mati, ringan, tidak punya kekuatan, maka lurus saja tiga alif. Al ana, begitu ya. Tidak usah ditekan. Al salah. Itu khusus tajdid. Al ana. Tapi kalau yang musakol, walau setelah dol nah ditekan ya dhalin nah coba sekarang mad lazim musaqqal kalimi kita praktek ada di surat al-fatihah hafal semua ya begitupun teman-teman uh, pemirsa di rumah pasti hafal Uh, di ayat ketujuh 7 surat Al-Fatihah. Perhatikan Ustaz wakaf saja. Shiratal <coughs> ladzina an'amta 'alaihim. Semua? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Semua? An'amta alaihim Nah, setelah ini ada mat lazim musakal kalimi. <Sessizia> Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua. <Sessizia> Gairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi setelah panjang tiga alif naik tekan. bolin <tuh> Karena yang namanya apa namanya ya musyabba atau musakkol. berat itu diberatkan ya maka harus nambah tenaga. Caranya ya ditekan tadi. Beda dengan mad lazim mukhaffaf. Mukhaffaf ini diringankan. Kenapa ringan tadi? Karena cuma mat badal atau umat bertemu sukun. Nah, sukun itu artinya mati, maka mudah saja. al ana. Coba semua. al ana. Sekarang kita praktek ada di surat Yunus lagi dan di ayat 51, teman-teman. Bisa dilihat di situ? <tuh> ikuti Ustaz ya. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim semua. Bismillahirrahmanirrahim. Asumma idza ma Semua? أَثُمَّ إِذَا مَا وَقْعَ آمَنْتُمْ أَلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ Nah, di sini al-ana mata apa? Muhafaf panjangnya berapa alif? Atau enam harokat tiga alif itu sama ukurannya dengan tiga ayunan. Al-ana atau enam harokat berarti di situ kalau bunyinya a, ya berarti alif atau hamzah Berharokat fathah 6 kali. A a a a al ana gitu ya. Pokoknya seukuran itu. Coba lagi. A -a al ana semua. A -a al -a -na. Sampai situ ya. Itu adalah mat apa? Mat lazim mukhaffaf kalimi. Kenapa disebut kalimi? Memang nanti ada lagi yaitu harfi. Karena berbentuk kalimat. Kita coba al ana bentuknya kalimat apa huruf? Kalimat. Maka kalimi atau juga bisa biasa disebut kilmi. Jadi damat lazim musakol kilmi atau kalimi. Ada mat lazim mukhafaf kalimi. Kalau Walau Itu mata apa? Mat lazim Musaqol Kalau yang tidak ada Tasjid, sebaliknya itu sukun Al Ana Mata apa? Mat lazim mat lazim nah, jadi pelajaran kita Pada saat ini Mat lazim musaqol kalimi dan mat lazim muhafaf Kali ini sudah selesai. Coba kita ingat-ingat lagi pada mat-mat yang lain. Perhatikan ya, yang ada di situ: asuma, asuma, member tasdit bacaan, guna dengung panjang, iza, ma, za, mat, ma, mat, mat, Wangko a, aman, a, mat, apa, mat, badal, setiap. A, I, U yang dibaca, yang dibaca panjang atau pembahasan hamzah di situ ya kalau hamzah setelahnya diikuti alif atau ada hamzah diikuti ya sukun ada hamzah diikuti waw sukun di situ kalau seperti a i u itu namanya mat badal mantum bacaan ikhfa Tumbi bacaan ikhfa syafawi bihi a kalau di kira-kira mat apa uh, mat, mat sila towila to dan nah, sekarang al ana a mat apa mat kemudian terusannya wong kode mat apa eh baca apa kol, -kola. kol -kola. Sugro kuntum ikhfa tum tum bi ikhfa bihi tas matsilah kosiro jilun mat harit sukun seperti itu ya teman-teman ya <tuh> insya Allah semuanya akan berkah dan kita bisa meneliti per kalimat mat apa yang penting panjang pendeknya kita jaga insya Allah semuanya nanti kita bisa lancar dan bagus bacaannya demikian insya Allah sangat bermanfaat suatu saat kita akan ketemu lagi bisa kita lanjut lagi dalam keadaan yang lebih baik insya Allah kita semua siap untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran sehingga kita betul-betul mendapat barokah dan syafaat dari Al-Quran amin ya rabbal alamin sekian dari Al-Fakir mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dan bermanfaat untuk kita semuanya Alafu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh